Diterjang angin kencang, 6 tiang listrik roboh dan menutupi sebagian bahu jalan di jalur wisata Pantai Anyar, Cilegon, Banten. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah mengalami pemadaman aliran listrik. Sebanyak 6 tiang listrik di Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyar, Cilegon, Banten roboh akibat hujan deras dan terjangan angin kencang. Sementara itu, petugas terpaksa mematikan aliran listrik untuk pekerjaan perbaikan jaringan. Petugas gabungan berjibaku membersihkan material yang rusak dan kabel listrik berserakan yang mengganggu pengguna jalan. Hujan yang terus terjadi menyulitkan petugas memperbaiki jaringan listrik. 6 tiang listrik yang akibat karena angin kencang, dan alhamdulillah korban materi tidak ada maupun orang tidak ada. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun kerugian yang dialami oleh warga sekitar. Namun lalu lintas menuju Anyer, Cinangka dan Carita tersendat lantaran sebagian bahu jalan tertutupi batang tiang listrik dan kabel berserakan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.